terkait tentang literasi digital dan ini memang menjadi persoalan buat kita banyak kita gitu ya bahkan kesimpulan yang saya dapatkan ketika apa kita lihat era ini begitu post ya jadi saya menyimpulkan bahwa problem besar negeri ini itu adalah problem komunikasi jadi problem komunikasi ini membuat kita tidak memiliki semacam lembaga yang mampu memproteksi semua berita-berita yang ada sehingganya itu menjadi konsumsi publik padahal itu akan menjadi dampak negatif buat kita semua Nah saya ingin membawakan ingin sharing sih sebenarnya ingin sharing terkait hoax ini sendiri sebenarnya tidak lepas dari hoax sendiri sih banyak faktor yang kita akan bahas gitu. Tapi saya tidak akan melihat dari uh, tentang apa itu literasi digital bentuk-bentuknya uh, seperti apa dan lain-lain. Saya pikir ini tuh dari sudut pandang uh, seorang uh, bagaimana sih kita ini seorang mahasiswa itu menyikapi uh, apa digitalisasi ini karena jangankan ya era yang maksudnya di era sosial saja ilmu HI pun terdigitalisasi gitu ya sehingga ini apakah sebuah peluang buat kita atau sebuah tantangan buat kita semua nah ini yang saya coba akan bahas sampai mudah-mudahan kita bisa diskusikan juga namun sebelum ke sana ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan hari ini adalah pertama kita tahu bahwa yang pertama itu tentang domain globalisasi itu sendiri. pertama kita tahu bahwa yang namanya globalisasi itu ketika Thomas L. Friedman menyampaikan di tesisnya bahwa globalisasi itu sebenarnya memiliki dua komponen awal, yaitu ada namanya ideologi, yang kedua adalah ada namanya teknologi. Jadi itu dulu poin utamanya. Jadi ketika kita ada di era digital ini, Thomas sudah menyampaikan bahwa ketika arah di era digitalisasi itu akan memungkinkan dua hal itu terjadi. Coba kita bayangkan saat ini bagaimana ideologi masyarakat itu tercipta dengan berbeda, gitu ya kita sebut saya misalnya cara pandang orang milenial dengan orang yang lahirnya kolonial, kolonial dalam artinya di bawah era 90-an itu berbeda. Inilah yang membuat paradigma cara pandang terhadap digitalisasi itu berbeda. Bahkan penggunaan perangkat pun berbeda. Tadi Mas Taufik telah menyampaikan terkait tentang bagaimana kita lihat dari surat kabar, dari apa bahkan dari telepon dan seterusnya itu perubahannya signifikan. Nah itu yang kemudian disebut oleh Thomas Selfridge sebagai teknologi. Perubahan teknologi ini membuat dinamika ini semakin semakin cepat, gitu ya. Oleh sebab itu perubahan-perubahan seperti ini itu harus kita nampakkan, harus kita ganggukan. Apakah kita adalah termaksud orang yang mampu beradaptasi seperti itu? Jadi. Uh, sebelum kita masuk ke digitalisasi, kita harus paham dulu bahwa globalisasi itu poinnya ada dua. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, uh, uh, adalah teknologi. Ideologi itu berarti memiliki uh, uh, definisi awal terkait tentang bagaimana cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang terhadap kita bertindak. Termaksud yang kedua adalah teknologi, bagaimana cara pandang kita menggunakan instrumental tadi, karena teknologi itu. Teknologi informasi itu adalah instrumental. Yang kedua adalah ada namanya digital literasi. Jadi, teman-teman pasti sudah tahu, lah, tadi sudah disebutkan juga tentang apa itu digitalisasi, kemudian apa itu digital literasi. Pasti sudah paham banget, ya, bentuk-bentuknya sudah tahu pasti. Dan kalau kita lacak di sini sesuai definisi bahwa digitalisasi itu, atau digital literasi itu, pada intinya adalah bagaimana cara kita, ya, sebagai seorang... Akademisi atau siapapun itu, atau siapapun perannya, itu menggunakan sumber-sumber yang memang diperoleh dari perangkat yang namanya makhluk komputer, gitu ya, seperti itu. Sehingga, kan kita tahu bahwa komputer ini, ya, kita lihat yang ada di gambar, dinamika ini membuat orang, ya, termaksud mahasiswa, dosen itu akan menciptakan suatu konstruksi interaksi yang berbeda gitu ya. Sumber yang didapatkan, sumber yang didapatkan dari referensi yang ada di internet itu kan luar biasa gitu ya. Bahkan kalau istilah itu ada istilah seperti ini di internet itu seribu satu macam ada, gitu ya. Seribu satu macam ini tergantung kita mau kita bawa kemana dia. Apakah kita mau arahkan ke arah positif atau kita arah negatif nah Beberapa waktu lalu, saya uh, ngobrol uh, di channel dengan uh, dua profesor, uh, namanya Profesor Anak Agung Banyu Perwita dan Profesor Tulus Warsito. Tidak jauh-jauh berbeda juga yang uh, disampaikan oleh Profesor uh, Banyu. Gitu ya. uh, beliau menyampaikan bahwa salah satu kelemahan anak HI saat ini adalah uh, kurangnya pemahaman tentang uh, isu HI itu sendiri, termaksud Kemampuan untuk memecah dan memilah referensi yang ada, gitu ya. Dan yang kedua, katanya, menurut Prof. Banyu, adalah kemampuan geografinya kurang gitu ya sehingga kita tahu bahwa hari ini anak HI itu ketika dikasih peta buta pun mereka tidak akan paham ini wilayah mana wilayah ini sumber dayanya apa gitu ya yang ketiga anak HI itu katanya harus memiliki kemampuan literasi yang baik karena kalau tidak memiliki literasi yang baik di era kompetitif seperti ini maka akan sangat susah gitu ya untuk bersaing karena literasi ini menuntut perubahan mindset berpikir bagaimana cara kita memilah atau mencari suatu referensi dan bagi kita dosen maupun mahasiswa kan saat ini kita tahu bahwa literasi atau apa referensi yang kita dapatkan saat ini sebagian besar itu di internet karena memang barangkali referensi yang kita dapatkan beda dengan barangkali yang Mas Taufik dan saya kuliah dulu tahun 2008 gitu ya. Kuliahnya masih beli buku gitu ya. Kalau sekarang kan banyak sekali buku yang ada di era digital ini di referensinya begitu banyak. Bahkan media-media sosial pun apa media sosial kemudian blog-blog disediakan untuk apa, uh, menyediakan referensi, tetapi sampai di situ saja nggak kita mau memaknai referensi itu, karena ketika kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang dosen memberikan uh, kemampuan atau referensi kepada mahasiswa, maka jangan sampai kita memberikan referensi yang tidak uh, mendidik atau memberikan referensi yang tentunya tidak bisa diakses, kemudian uh, referensinya tidak valid. Nah. Uh, seperti itu yang pada intinya berhubungan dengan literasi. Artinya bagaimana kita aktor ya sebagai manusia untuk memecah memilah semua referensi yang ada di dunia internet itu agar bisa memberikan sumbangsi, kita bisa pecah dia menjadi sesuatu yang berfungsi dan tidak menjadi jebakan ya tadi sudah disebutkan ada fake news kemudian ada jebakan kemudian uh, apa uh, ada bagian-bagian lain yang tentunya akan ber uh, kalau kita tidak serius dalam melakukan pengecekan referensi maka ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan uh, apa uh, bagaimana kita dapat mengidentifikasi seberapa penting berita yang kita share itu dan tangan-tangan kita sekarang itu berpotensi menjadi penyebar gitu ya makanya sekarang itu kan ada namanya undang-undang teknologi informasi jadi sangat apa sangat perlu membedakan cara pandang seorang mahasiswa dengan cara pandang orang awam ketika memberikan informasi terutama basisnya di WA gitu ya. Nah, kita tahu barangkali semuanya sudah tahulah ini terkait tentang bagaimana yang namanya ini ya yang namanya perubahan-perubahan itu ya kita lihat dari segi security dari segi ekonomi kemudian dari segi teknologi perubahan-perubahan itu semuanya terjadi gitu ya ada cyber security ada ada e e-commerce kemudian ada internet of thinking ini perubahan-perubahan itu nah anak hai itu mau diarahkan kemana gitu ya. Infrastrukturnya sudah siap, kemudian big data ini menjadi bukti betapa globalisasi itu membuat ideologi baru bagi para milenial saat ini dan ketergantungan milenial sampai saat ini terhadap teknologi itu luar biasa sehingga kita dengan data kalau saya salah sekitar hampir 200 jutaan orang itu hampir semuanya memiliki handphone dan memiliki akses terhadap media, terutama media baru kita sebut dengan teknologi informasi. Bagaimana privasi, bagaimana penjebolan ATM, bagaimana penjebolan apa hacker dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa digitalisasi itu sudah membuat kita apa namanya berubah dengan sangat signifikan. Artinya di sini sebagai kita dosen maupun mahasiswa, apakah mau melakukan hal yang sama dengan referensi yang ada? Artinya kalau kalian lacak di Gramedia, buku referensi tentang hacker itu banyak. Itu ya. Buku referensi tentang cara membobol ter hal-hal tertentu itu banyak. Tetapi sebagai seorang mahasiswa, terutama khususnya HI, yang memahami teknologi ini sebagai isu hubungan internasional, tentunya apakah kita mau melakukan seperti itu? Apakah sumber referensi itu valid buat kita? Nah, ini yang menjadi uh, persoalan penting buat kita semua. Kalau saya mengutip ya, kalau saya mengutip kata dari Cornel new Bejola dalam bukunya Digital Diplomacy, setidaknya ada dua hal yang berhubungan dengan digital itu. Yang pertama ada namanya policy innovation. Jadi negara harus siap cyber security-nya seperti apa. Kita tahu yang lalu bagaimana negara situs kita ya, situs kita situs Negara Solomon ya, Negara Solomon itu diretas oleh uh, uh, apa masyarakat Indonesia. Itu uh, adalah suatu fenomena yang disebut dengan uh, membela negara, gitu ya, bela negara. Tetapi apakah dengan meretas itu sebuah bentuk uh, bela negara yang baik seperti itu? Nah, seperti inilah kemudian kita sebut dengan uh, cara pandang, cara pandang orang awam itu terhadap literasi itu berbeda. Nah kita sebagai anak Hai harus membedakan diri dengan orang-orang itu karena basis kalau selalu dikatakan dengan anak HI itu adalah orang yang berilmu lah berilmu dalam arti berdiskusi dengan anak Hai itu agak deg degan tuh orang lain karena katanya ilmunya sangat banyak gitu ya untuk itu Perubahan-perubahan ini kita harus sikapi dengan baik, sehingga uh, internet of thinking, big data, cyber security, ya, e-commerce ini harus menjadi peluang buat kita untuk melakukan uh, policy innovation dan change, change institution adaptation, gitu ya. Jadi, beradaptasi dengan uh, situasi uh, digital, gitu. Nah, saya coba uh, kutip, ya. Uh, saya tidak akan bagaimana sih menyarankan cara pandang si orang mahasiswa untuk mengetes atau mengecek referensi yang baik atau tidak saya pikir kalian sudah dijelaskan dan banyak referensi menjelaskan itu. Nah, saya kutip dari Pak Gubernur DKI ya, Anies Baswedan bahwa ketika kita mau ada di pendidikan era abad 21, maka setidaknya sebenarnya ada tiga hal yang yang disampaikan oleh Pak Anies, tapi saya menambahnya satu inovasi itu. Nah, yang pertama adalah dia menyebutkan karakter. Ya, yang pertama itu berhubungan dengan karakter kinerja dan karakter moralitas, gitu ya. Karakter kinerja itu apa? dalam konteks pendidikan abad 21 ini agar kita terhindar terhindar dari hoax. Nah, tentunya kita sebagai dosen saya dosen kemudian mas Taufik dan teman-teman yang hadir itu tentunya berhubungan dengan kinerja. Nah, kinerja kami sebagai dosen tentunya berhubungan dengan tridharma gitu ya. Tridharma ini berhubungan dengan bagaimana melakukan penelitian, pengajaran, kemudian apa penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai seorang dosen karakter kinerja yang harus dilakukan tiga poin itu harus uh, apa tercapai. Nah, seperti itu. Nah, karakter kinerja yang dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah bagaimana cara dia untuk bisa membuat karya ilmiah yang baik, ber, uh, berdiskusi yang baik. Coba bayangkan kalau karakter kinerja ini tidak efektif atau karakter kinerja ini tidak uh, apa namanya tidak uh, memberikan berita hoax gitu ya. Misalnya saya memberikan referensi kemudian ternyata referensinya enggak ada. Saya menyampaikan sesuatu yang referensinya tidak valid. Tentunya secara apa? secara teoritikal maka itu akan uh, berimplikasi kepada mahasiswa di satu sisi, yang kedua di sisi lain tentunya akan membuat dosa buat saya gitu ya. Yang kedua ada apa namanya? Uh, karakter moral. Moral ini adalah bagaimana seorang mahasiswa, dosen itu harus memiliki standar uh, etika yang baik. Artinya ketika dia mampu membuat suatu RPS misalkan ya RPS itu kan biasanya RPS yang dibuat itu selalu berhubungan dengan referensinya makanya di situ harus ada referensi jangan sampai ada dosen yang membuat RPS itu tanpa referensi kenapa membuat RPS tanpa referensi berarti sama saya membuat RPS yang hoax atau gaib gitu ya artinya dia menyediakan ilmu pengetahuan itu tidak tanpa rujukan yang baik dan antara karakter moral dan karakter kinerja ini akan saling bersinergi satu sama lain yang kedua ada namanya kompetensi nah ini yang harus kita tekankan dalam menangkal hoax itu seperti misalnya gini sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki pemikiran yang berbasis pada kritis. Salah satu ciri khas mahasiswa di era digital adalah misalkan banyak sekali si referensinya ada misalnya mampu melakukan problem solving, koordinasi tim, negotiation, kemudian berpikir kritis, kemudian banyak indikator lain. Salah satunya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini apa artinya? Saya coba kutip kemarin saya dialog dengan Profesor Tulus Warsito. Kata beliau bahwa ketika kita ada di era digital, maka kita itu akan memanfaatkan digitalisasi ini seperti apa. Digitalisasi ini, literasi digital ini, itu akan bermanfaat, bermanfaat juga akan membawa mudarat. Artinya apa? kita sebagai dosen mahasiswa sebelum mengecek sebelum mengeser suatu referensi atau suatu berita tertentu yang ada di share ke kita itu harus basisnya harus mengecek dulu kalau istilah Prof Tulus cek dan dicek kalau dalam Islam ada namanya tabayun gitu ya kita harus melakukan tabayun dulu kenapa karena sebagai seorang akademisi sebagai seorang mahasiswa kita harus tahu setiap implikasi yang akan kita dapatkan itu ketika kita mengeser suatu informasi. Karena kan kita tahu bahwa ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang, kalau itu benar, itu akan menjadi amal jariah buat kita. Gitu ya. Itu artinya setiap informasi yang kita berikan, berita yang kita berikan, pengetahuan yang kita berikan, itu menjadi ladang amal buat kita. Tetapi kalau informasi, berita, referensi yang kita berikan kepada mahasiswa atau orang lain, tidak bisa dicek, tidak bisa divalidasi, maka tentunya ini akan menjadi dosa jariah juga buat kita. Makanya Prof Tulus menyampaikan ini tergantung tangan kita nih. Kita mau apakan tangan kita ini untuk memaknai yang namanya apa informasi yang ada di dunia internet. Terlepas bagaimana cara pandang kita masing-masing gitu ya. Sehingga berpikir kritis adalah cara kita untuk memikirkan bagaimana Agar berita itu memiliki cara pandang yang baik buat kita, atau memiliki fungsi yang baik buat semua, karena seperti saya bilang tadi, literasi ini kalau tanpa adanya berpikir kritis, itu bisa menjadi mudarat buat kita. Yang kedua adalah seorang komunikasi, seorang mahasiswa atau seorang dosen harus memiliki komunikatif yang baik, gitu ya. Komunikatif yang baik artinya begini, misalnya si A, gitu ya habis dapat referensi dari si B ya. Tentunya si A dan si B ini harus komunikatif dulu. Komunikatif dalam arti bahwa mereka harus berdialog dulu nih. Seperti apa sih berita ini? Bagaimana nih sumbernya dari mana? Kemudian kenapa ini terjadi? Nah, itu harus dikomunikasikan. Jangan sampai karena kan kalau kalau kita perspektifnya Islam, itu kan selalu berpikir bahwa teman kita itu menjadi mitra yang baik untuk diskusi sehingga ketika kita mampu melakukan sharing knowledge dengan teman kita, eh bagaimana nih pendapat kamu tentang berita ini? Apakah valid menurut kamu? Kamu cek dong referensinya. Nah seperti itu, itu perlu kita lakukan secara sehingga ter, secara detail karena informasi yang kita berikan itu akan berimplikasi, gitu ya. Sehingga interaktif yang terjadi di antara kita, antara A, misalnya mahasiswa A, mahasiswa B, antara mahasiswa dengan dosen tadi itu lebih bisa berbasis pada koordinatif, gitu ya. Koordinatif ini akan membuat kita saling bersinergi. Nah, sinergitas inilah yang membuat kita akan menjadikan informasi ini sebagai apa namanya suatu bahan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya begini, hari ini kan lagi ini nih, lagi apa, lagi viral terkait tentang misalkan vaksin, gitu ya, vaksin. Misalnya, tergantung cara pandang kita, nih. Tentunya, misalnya vaksin ini akan berdampak negatif dan akan membunuh orang. Nah, itu kan semua perspektif, gitu ya, cara pandang orang. Gitu ya, cara pandang orang ini kemudian membuat persepsi orang itu berbeda. Dan ketika kita, ya, ketika kita sebagai seorang akademisi menyatakan bahwa, eh, kalian gak usah vaksin. Vaksin itu adalah membuat dampak negatif buat kalian gitu ya ketika itu tidak terjadi maka kita memberikan berita hoax dan misalkan ketika kita memberikan berita kepada orang dan mempengaruhi orang itu ketika dia tidak mengikuti itu dan dia terkena virus itu maka kita menjadi orang pertama yang mendapatkan dosa gitu ya jadi itulah pentingnya kita berpikir memiliki kompetensi kritis memiliki kemampuan koordinatif ya sehingga kita ya bisa berkomunikatif dengan dan berinteraksi dengan orang bahkan dengan interaktif itu kita bisa melakukan kreativitas gitu ya misalkan kita membuat poster-poster yang menyatakan tentang bagaimana pentingnya vaksin bagaimana pentingnya melakukan apa sosialisasi terhadap vaksin itu menjadi sesuatu yang kreatif. Kenapa? Karena kita sebagai dosen dan mahasiswa memiliki kompetensi gitu ya. Kompetensi ini itu penting sehingga membuat kita dapat membedakan karakter kita. Rugi banget gitu ya. Kita sudah kuliah satu tahun, dua tahun di kampus, sudah dididik dengan sebagai insan ilmiah, tetapi kita masih menjadi bagian dari berita yang tidak pasti gitu ya. Nah, yang ketiga ada namanya literasi, gitu ya. Literasi ini kita berhubungan dengan bagaimana memandang literasi itu sebagai sesuatu yang penting. Artinya ketika Quran itu datang kan yang yang pertama disampaikan itu adalah ikra. Ikra itu artinya kita membaca situasi, kita memahami situasi dan ketika kita membaca situasi itu kita berhubungan dengan budaya gitu ya. Budaya nah kalau kita berbicara tentang budaya kenapa begitu hoax terjadi di Indonesia ada dua hal penting ya yang pertama adalah di Indonesia itu apa kita bisa katakan minat baca tinggi tetapi daya baca rendah contohnya bagaimana minat baca itu begini kalau kita minat baca itu memang orang Indonesia itu memiliki minat baca yang tinggi tetapi kita berhubungan dengan daya baca itu sangat lemah Contohnya begini, kita sering ya kita sering sangat berjam-jam berhadapan dengan WA. Bahkan tulisan sepanjang apapun di WA terlepas dari hoax atau tidak itu pasti kita baca. Kenapa? Karena kita dapatkan langsung dari apa dari handphone kita gitu ya atau referensi kita sebagai bagian dari Komunikasi atau referensi yang kita dapatkan, gitu ya. Tetapi, ketika mahasiswa dihadapkan pada buku atau yang berhubungan dengan daya baca, maka banyak orang yang main skip itu. Padahal, kunci dari hoax itu kunci dari cara kita mengenangkal semua berita yang terlepas dari fake news, kemudian berita jebakan, dan lain-lain. Itu semuanya dari bagaimana referensi kita untuk itu budaya ini kita harus meningkatkan bukan hanya minat bacanya tetapi daya bacanya ingat Indonesia itu urutan dari salah satu apa indeks ya menunjukkan bahwa dari sekitar di Jakarta kalau saya survei beberapa data yang lalu dari seribu mahasiswa itu hanya 10 orang yang suka yang suka membaca gitu ya itu kan jauh banget gitu ya jadi, ini membuat Indonesia itu pendidikannya begitu jauh, ya, begitu jauh dibandingkan dengan negara lain. Kalau kalian lacak jurnal-jurnal yang ada di internasional, itu referensinya luar biasa, ya, bahkan mengerjakan tugas saja referensinya luar biasa. Dan di kita pun, untuk menumbuhkan minat baca ini sebagai penangkal untuk menambah pengetahuan dan menangkal berita hoax itu sangat sulit, karena memang. Mahasiswa sekarang itu kemungkinan lebih suka main game daripada membaca, gitu ya. Kemudian literasi keuangan, literasi keuangan tentunya sebagai mahasiswa, sebagai dosen, kita harus juga mempersiapkan namanya literasi keuangan. Kenapa? Karena kan untuk mendapatkan referensi-referensi yang valid, untuk bisa menangkal berita-berita hoax itu, kita harus memiliki keuangan yang baik. Artinya apa? barangkali kita bisa menyisikan berapa ribu setiap bulan sehingga setiap bulan itu kita bisa mendapatkan buku-buku terbaru yang kita bisa akses dimanapun dengan pengetahuan yang luas dengan referensi yang banyak kita bisa dapat menangkal hoax itu dengan, dengan sangat efektif gitu ya yang terakhir yang namanya inovasi nah tentunya ketika berhubungan dengan inovasi ini adalah sebuah daya kreasi bahkan Inovasi ini menjadi ciri khas gitu ya digitalisasi saat ini itu ada di di handphone kita masing-masing tapi tergantung kita sendiri apakah handphone ini itu hanya kita mau gunakan untuk meng-share informasi ataukah handphone ini itu kita bisa gunakan untuk membuat e-commerce itu tergantung kita makanya saya bilang tadi adalah digitalisasi ini berpotensi ya berpotensi menjadi bagian dari sebuah kemudaratan atau menjadi potensi sebuah kemanfaatan. Tergantung cara pandang kita dalam menangkal berita yang kita dapatkan. Barangkali menangkal berita hoax gitu ya. Dengan baik. Nah, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang apa? seorang akademisi bagi saya adalah cara pandang tips pertamanya itu adalah berpikir metodologis ya berpikir metodologis itu apa tentunya kita sudah tahu nih di apa apa di pohon ini ya di gambar yang saya buat ini gambar ini tentunya ada ontologi ada epistemologi ada aksiologi gitu ya nah tentunya sebagai seorang mahasiswa kita tahu bahwa berpikir metodologis itu adalah berpikir sangat terstruktur karena dengan berpikir metodologis kita tahu nih kenapa kemudian berita itu dibuat, kemudian implikasinya apa, bagaimana cara meng mensernya itu ada semua dalam cara pandang seorang metodologis. Jadi sangat rugi sebenarnya seorang mahasiswa yang masih terjebak apa, apa berita hoax, apalagi kalau dia sudah belajar metodologi, gitu ya. Jadi sangat merugikan lah karena ketika kita belajar metodologi itu kita diajarkan untuk berpikir lebih kritis, berpikir sistematis dan berpikir lebih fungsionalis lah gitu ya sehingga apapun yang kita share, apapun yang kita dapatkan itu bisa diverifikasi, bisa divalidasi gitu ya maka salah satu poin penting dari cara berpikir metodologis itu adalah kita dapat referensi nih kita harus tahu apa sih referensi ini gitu ya kemudian siapa sih yang menda siapa sih penulisnya siapa sih latar belakang penulisnya seperti apa bagaimana track recordnya gitu ya bagaimana melacak misalnya ini ada pertanyaan bagaimana bagaimana cara melacak bahwa ini valid atau tidak kemudian di mana di mana kita dapat referensi ini atau bagaimana di mana kita bisa menguji referensi ini atau berita ini dengan baik gitu ya kemudian apa kemudian where kemudian how gitu ya sehingga kita dari berangkat dari pemikiran metodologis maka kita harus berpikir lagi memiliki sebagai orang yang mampu mengeluarkan banyak pertanyaan ketika kita mau mendapatkan informasi 5W1H itu menjadi standar standar apa standar yang paling sering digunakan untuk mengecek atau memvalidasi suatu referensi sehingga dengan berpikir metodologis memiliki banyak pertanyaan merupakan cara kita untuk berpikir terstruktur sehingga Ketika kita mampu mempertanyakan semua referensi atau uh, apa semua referensi atau uh, basis uh, informasi yang kita dapatkan, maka kita dapat menyimpulkan cara pandang kita secara ya, peng, apa namanya uh, pendahuluannya seperti apa, ya kemudian uh, main bodynya seperti apa, kemudian risolnya nya seperti apa, kemudian, -nya seperti apa, ya, kemudian kesimpulannya. Ketika kita mengambil kesimpulan di situlah artinya di sini ketika kita berpikir metodologis kita memiliki pertanyaan yang baik ya kita uh, melakukan strukturisasi dari referensi yang kita punya sebelum kita menyimpulkan ya menyimpulkan adalah poin terakhir dan ini yang terakhir adalah melakukan validasi dan verifikasi seperti yang gambar yang ada di uh, ada di slide yaitu ya kalau kita hanya sebagian kecil melakukan validasi dan referensi, validasi dan verifikasi, maka gambarnya seperti yang yang nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Dan kita harus sebagai seorang akademisi yang sudah berpikir metodologis, yang sudah diajarkan cara bertanya yang baik, cara memverifikasi yang baik, cara berpikir terstruktur, maka kita harus mampu juga melakukan verifikasi agar tepat sasaran informasi dan berita yang kita berikan kepada atau kita akan share kepada orang lain. Nah, kemudian ini bagaimana berita itu berhubungan dengan HI, ya? Di HI pun ternyata luar biasa perubahannya, ya. Kita tahu kalau kalian lacak bukunya Walter Charles Nice, ya, Handbook of International Relations, beliau menyatakan tentang bahwa dalam dunia hubungan internasional pun terdigitalisasi salah satunya dunia diplomasi gitu ya saat ini kita kenal dengan digital diplomasi nah ada empat faktor yang membuat itu terjadi yang pertama adalah adanya perubahan sistem uh, internasional yang tadinya unilateral uh, bila apa unilateral menjadi multiporal. yang kedua adanya prevalensi sifat perang artinya tadinya perang itu kita hanya kenal dengan uh, apa sifatnya perang terbatas yang sifatnya tuh perang antar negara yang batas-batas tertentu dan menggunakan tentara tertentu pada saat ini drone sudah memiliki peran penting dalam perang antar negara yang ketiga prevalen apa namanya uh, menurunnya revolusi peran negara gitu ya negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional artinya bahwa saat ini kita dapatkan orang-orang seperti Bill Gates seperti Mark ya Elon Musk dan lain-lain yang memiliki kontribusi terhadap dunia global. Artinya siapa Bill Gates itu menyumbangkan uangnya luar biasa untuk dapat memproduksi vaksin. Itu artinya betapa betapa peran negara pun sudah semakin menipis. Yang terakhir ini penting yaitu peran teknologi informasi sebagai bagian dari verifikasi sebagai bagian dari instrumenisasi hubungan internasional. Kita lihat bagaimana data dan digital itu begitu penting sehingga jangankan apa kita sebagai seorang akademisi, para diplomat pun harus menggunakan data, harus menggunakan harus mampu menggunakan teknologi sebagai bagian dari uh, digitalisasi uh, diplomasi dalam konteks AI. Untuk itulah saya memiliki tips beberapa. Tips kepada mahasiswa untuk bisa produktif, misalkan fokus pada kajian, kemudian uh, mampu membuat daftar prioritas, kemudian uh, beberapa topik lain, beberapa hal lain ini perlu yang kita gunakan sebagai bagian dari cara kita untuk bisa memverifikasi cara kita untuk lebih produktif, daripada kita memikirkan orang lain yang menyebarkan hoax, lebih penting kita membaca lebih penting kita melakukan uh, apa uh, membaca referensi kita petakan referensi kemudian kita fokus pada prioritas kita entah itu menulis entah itu berdiskusi entah itu uh, apa entah itu melakukan uh, presentasi tentunya produktivitas ini harus dijaga dan priori, uh, beberapa tips dari saya ini bisa diberikan bisa diambil oleh rekan-rekan mahasiswa untuk digunakan sebagai untuk mengembangkan diri daripada hanya sebatas menggunakan teknologi informasi hanya untuk menyebar hoax. Kembali saya tekankan bahwa minat baca di Indonesia itu tinggi ya, tetapi daya bacanya rendah. Oleh sebab itu semoga kita semuanya tetap meningkatkan daya baca sehingga dapat menangkal hoax. Peristiwa saat ini banyaknya berita hoax itu karena adanya peran problem komunikasi dan problem komunikasi ini bisa dilakukan bisa diproteksi kalau kita mampu melakukan interaksi yang baik dengan basis referensi yang valid validiti gitu. Saya pikir itu dari saya terima kasih.